bunyi suara. Mampus lo, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sapam Story. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menunggu video-video terbaru dari channel Sapam Story. Malam ini seperti biasa, saya akan membagikan 10 penampakan hantu terseram edisi Kuyang. Video-video ini saya pilih yang menurut saya paling seram. Oke, gak usah lama-lama lagi, sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu video ini dan di like jika teman-teman suka. Saya pastikan video ini akan membuat kalian merinding. Oke, langsung saja kita mulai video penampakan hantu yang pertama. Video penampakan pertama ini adalah penelusuran dari channel Beda Alam Official, yang pada malam itu, Alam dan Kisryo mencoba kembali ke salah satu lokasi yang menjadi sarang wanita kuyang tersebut. Setiap bagian hutan pun ditelusuri. Sampai tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat mengerikan, dan terlihat jelas sosok wanita kuyang tersebut menatapnya dari kejauhan. Coba perhatikan videonya. Astagfirullahaladzim. Kisryo pun terus melanjutkan penelusurannya untuk menangkap sosok kuyang yang menyerangnya. Terlihat jelas hujan turun sangat lebat, dan tak lama setelah itu kuyang tersebut berhasil ditangkap Kisryo, dan ini yang terjadi. Lihat detak jantungnya, lihat, kelihatan nggak? Kata orang. Iya. Deg-degan ya. Neng YouTube ya, aman ora? Perong aja. Manut. Jam berikut lagi. Video kedua ini memperlihatkan seorang pengendara motor dibuat kaget dengan adanya sosok kepala kuyang yang tergeletak di jalan. Mereka pun kaget dan mencoba untuk mendekatinya. Dan terlihat jelas bentuk utuh kepala kuyang dan juga bagian dalam tubuh kuyang tersebut yang sudah membusuk. Coba perhatikan videonya. Coba lihat kan, orang-orang pada enggak, ini orang udah lihat. Yo, ini ada apa nih? Enggak lihat apa ya? Takut dia. Kelihatan dia nengok-nengok ke sini, cuman kayak takut kayaknya. Ini lihat ya, dari raut wajahnya ya cewek ini, tapi udah wanita tua kayaknya. Cuman jelas ini ada jeroannya. Coba kita unboxing jeroannya, nggak apa-apa. Balik lagi nih dari arah sana. Penasaran ya. Tapi sering lewat sini nggak biasanya? Sering. Malam-malam lewat sini nggak, Mas? Ini kepala nih di sini. Ini kayak kadang-kadang. Ini kayaknya kuyang. Dia aneh. Cok, lihat aja sini, nggak apa-apa. Nih, hatinya, Cep. Ada hatinya. Nih. Mau lihat nggak? Apa lanjut?
ini orang sini nih. Orang sini asli ya? Iya, orang Manisari. Oh. Makanya di Karangsari. Ya udah, oke, oke. Oke, gini aja. Tutup pakai daun pisang aja bisa kok. Sambil nyari plastik daripada orang lewat nanti. Nah, saya kira tadinya kecelakaan di sini. Video ketiga ini berasal dari pemburu hantu Skeror, yang dimana pada malam itu tujuannya adalah melakukan uji nyali. Dia pun melakukan camping di tengah hutan, dan di sana dia juga nekat untuk mencoba memanggil kuyang dengan melakukan ritual-ritual dan sesajen. Konon sesajen tersebut dapat mengundang kuyang tersebut. Awalnya tak ada yang terjadi, sampai tiba-tiba terlihat penampakan kuyang yang melayang dan mencoba mendekatinya. Simak videonya. Kita bakalan tunggu beberapa saat. Semoga kalau ada sosok-sosok lagi, aku bakalan standby kamera di samping aku. Oke. Pas aku tidur tadi, aku mendengar suara seperti kayak orang. Dan ketika aku melihat di sekitar, ternyata kuyang itu turun, teman-teman. Kuyang itu turun dan kayaknya dia gak menyadari keberadaanku di dekat sini. Kalian bisa lihat kuyangnya menjilat-jilat darah tadi. Nah itu, dan benar-benar kuyangnya makan darah tadi. Kayaknya kuyangnya lapar banget. Stop ya Allah Azim. Video selanjutnya ini berasal dari channel Carol Inopiani yang memperlihatkan kondisi seorang wanita yang menganut ilmu kuyang. Carol pun berusaha untuk menyembuhkannya dengan berbagai cara. Namun wanita tersebut justru semakin memburuk. Kondisi wajahnya pun sangat mengerikan dan hampir seluruh tubuh yang mengeluarkan darah. Dan sesekali mencoba untuk memberontak dan menyerang Carol. Simak baik-baik videonya. Ibu Sinta, maafkan saya. Saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Saya tidak bisa membantu Ibu Sinta lagi. Video kelima ini merupakan eksplorasi dari pemburu hantu barbar Kujang Galu. Eksplorasinya malam itu ada salah satu bangunan yang sudah lama terbengkalai. Warga di sana bercerita bahwa sering melihat sosok kuyang yang terbang di area bangunan tersebut. Setiap bagian ruangan pun ditelusurinya dan tiba-tiba terlihat dari kejauhan sosok kuyang yang menatapnya dari kejauhan. Dia pun langsung bergegas untuk mendekatinya
Dan ini yang terjadi. Simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Hai, Allah Akbar, tuh kan lewat dia. Lewat dia. Mana lo? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim, gua getok. Lihat, dia gak berbayang sama sekali. Dia gak berbayang sama sekali, cuy. Fokus, lihat jeroannya. Lihat jeroannya, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu ususnya. Astagfirullahaladzim. Fokus, geng, itu jeroannya. Allahu Akbar, giginya, geng. Fokus dengan giginya juga. Itu jantung dan usus, geng. Lihat. Jantung. Allahu Akbar. Jantung, ginjal atau apa nih? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mukanya. Fokus. Mampus loh, ha? Mampus loh, ha? Ha? Mampus loh, mana loh, ha? Belakang. Penelusuran selanjutnya ini masih dari channel Carol Inopiani yang malam itu mencoba untuk membantu salah satu warga yang desanya mengalami gangguan teror sosok kuyang. Konon kuyang tersebut sangat meresahkan warga di sana. Sesampainya di sana, doa pun dibacakan untuk memanggil sosok kuyang tersebut. Dan tak lama setelah itu, benar saja terlihat penampakan kuyang yang melayang di depannya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Simak videonya. Astagfirullah. Video ketujuh ini berasal dari seorang pria yang mencoba menelusuri hutan yang konon terdapat sosok kuyang. Konon kuyang tersebut memiliki wajah yang sangat mengerikan. Dia pun ingin membuktikan dengan menelusuri setiap bagian hutan di sana. Dan tiba-tiba terlihat kepala yang melayang dari kejauhan. Dia pun mencoba mendekatinya dan membakar kuyang tersebut. Namun kuyang tersebut tiba-tiba terbang dan menghilang. Coba perhatikan videonya. Sogas kok.
dalam dulu. Deketin. Ini guys. Mau dapat dapat milik video selanjutnya ini berasal dari sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan penampakan kepala kuyang yang melayang dan terekam jelas. Dan baru-baru ini juga memperlihatkan sebuah rekaman CCTV yang berhasil merekam sosok kuyang yang coba memasuki salah satu rumah warga di sana. Coba perhatikan videonya. Video ke-9 ini berasal dari channel Sisyandi Misteri yang pada malam itu saat melakukan penelusuran dirinya tanpa sengaja merekam penampakan kuyang yang melayang di atas pepohonan. Dia pun berusaha untuk mengejarnya dan tiba-tiba muncul penampakan mengerikan ini. Simak baik-baik videonya. Astagfirullah, itu tuh. Astagfirullahaladzim. Atas teman-teman. Alah kota itu yang ngejar-ngejar aku barusan. Astagfirullah, gak tahu jelas apa enggak. Ih, bunyi suara leh. Bunyi suara. Kejar. Kepalanya kejar. Aduh. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Video terakhir ini berasal dari pemburu hantu asal Kalimantan yang dimana video ini adalah video lama yang pada malam itu dia mencoba untuk menangkap sosok yang sangat meresahkan desa di sana. Dia pun mencoba memancing sosok tersebut dengan menggunakan darah ari-ari bayi yang merupakan makanan sosok tersebut. Awalnya tak ada yang terjadi sampai ketika terdengar suara mengerikan dan juga bau yang sangat menyengat. Dan ketika didekati, ini yang terjadi. Simak baik-baik videonya. Baterainya udah habis. Astagfirullah. Auzubillahirrahmanirrahim. Sarung hilang, teman-teman. Oh, HP-nya masih ada. Sarungnya enggak ada. Ya dalam dia. Saya ngeluarin pisau dulu. Allah. Teman-teman, ini ada lendir. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, mana kau, ha? Mati dulu. Allahu Akbar.
Alvin. Topi Allah. Topi Allah. Alvin. Topi Allah. Ah.